negara terdiri kami Islam sebagai satu ibadah. Bukanlah hari raya yang dimaksudkan oleh hari raya superior yang dipaham oleh kebanyakan umat-umat di dunia ini. Bahkan adalah hari raya ini hari raya syariah. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal fitri wa shalla rak'atayn. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kemudian terus mengerjakan sembahyang sunat hari raya sebanyak 2 rakaat. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini menunjukkan kalau hari raya yang dimaksudkan dalam agama Islam, hari raya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditunjuk dan diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dalam dirayakan hari raya ini mengikut sunnah-sunnah syariat, sunnah-sunnah syariat, barulah kita mendapat pahala. Kalau kita memahami hari raya ini seperti hari raya dunia yang diriwayatkan oleh juga orang-orang yang bukan Islam, cuma yang dipaham hanyalah kegembiraan semata-mata, maka tidak dapat pahala. Maka Allah SWT yang berfirman, berikut kunjungi jaga walikubat Allah al-ma'adaku walakum wa'ala'alakum kishurun. Dalamlah kamu sempurnakan Syakban 30 hari. Jika kamu tidak melihat 6 bulan, ini menunjukkan hingga penetapan hari raya pun wajib dilihat pada 6 bulan yang hanya Allah seorang memerintah 6 bulan. Bukan seperti bangsa-bangsa yang lain, hari raya sudah ditetapkan pada tiap-tiap tahun pada tarikh yang tetap. Islam tidak mengira itu. Abdul Zahir dan 6 bulan Syawal baru boleh hari raya. Kalau tidak lahir, maka wajib disempurnakan ramadan dengan 30 hari. Ini menunjukkan penetapan tarikh Allah itu yang menentukan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wajibkan berumah ma'ahadamu. Dan takkan kamu bertakbir akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di atas barang yang telah memberi hidayah kita kami. Jangan lupa kalau kita dapat beribadah 30 hari bulan ramadan bukan dengan puasa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, Allah juga yang menggerakkan diri kamu dapat beramal saleh. Maka kalau kita dapat menyempurnakan amal saleh Ramadan, ialah dengan anugerah Allah. Yang upaya kita memangkat satu tangan, menggerak satu kaki, hendak Allah yang hidayahkan, Allah yang menggerakkan. Maksudnya aku saja yang berlaku di atas dunia ini atas jalan ibadat ialah dengan anugerah Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala memohon, Allah Ta'ala memerintah, wala antakum tashkurun, dan tidaklah supaya alaskan kamu untuk bersyukur. Alhamdulillah pada hari raya tahun ini kita dapat berhari raya dengan keamanan. Saya kira pada hari ini di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi SAW, orang yang nak masuk Masjidil Haram Masjid Nabawi terpaksa melalui tentera-tentera dan polis-polis. Dan beberapa hari sebelum hari raya, pengumuman telah dibuat di Masjid Nabawi. Maka saya rasa orang jemaah Masjidil Haram pun terpaksa melalui sebuah perlindungan dan polis dan tentera bagi kita dapat menunaikan sembahyang. Kita pintu meja terbuka, tidak ada tentera, tidak ada polis, terbuka. Kemana kita nak berhari raya khutbah, mana kita nak sembahyang sila. Kalau nak terus sembahyang di luar pun tidak apa. Di mana-mana di atas padang pun boleh. Bahkan dalam syariat Islam, kalau masjid pun penuh, tidak dapat menampung jemaah sembahyang hari raya, tidak buat di tengah barang. Ini menunjukkan pentingnya keamanan. Maka salah satu nikmat besar pada hari raya ini ialah nikmat masih negara kita, kampung kita, negeri kita dalam keamanan. Tidak ada kematian bulan Ramadan di Malaysia ini. Mereka dengan kemarangan jalan raya. Tidak ada yang mati perang, tidak ada yang mati di bom, tidak ada yang mati di atas persekutuan di antara firkah-firkah yang keluar dari Islam. Tetapi berapa lamakah perkara seperti ini akan berlaku? Firman Allah tilkal ayyam mudawwiratun bainan nas, beberapa hari kami tukar ganti akan
kehidupan manusia itu. Tapi kita lihat perang Badar, banyak orang kafir dibunuh oleh manusia. Pada perang Uhud, banyak orang sudah mati dibunuh oleh orang kafir. Allah buka nanti. Alhamdulillah, kita tidak tahu berapakah lama Allah Taala beri kita amanah. Mungkin bulan Syawal, bulan Dzulhijjah akan berubah jadi puluhan. Kita tidak tahu mana sebabnya Allah Taala memerintahkan kita supaya kita bersyukur. Lain jaga untuk keadilan kamu. Janganlah kamu bersyukur di atas nikmat Allah. Mestilah keadilan kamu dan tambah bagi kamu sudah nikmat kamu. Maka bukan mulai Syawal ini semata-mata nak bersyukur dengan gembira ibadah yang telah ditetapkan pada bulan Ramadan. Janganlah diteruskan. Itu yang sebenarnya alamat syukur di sini. Di sini Allah syukur di sini. Menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ibadah. Namanya kata Imam Ghazali, namanya syukur. Apa namanya syukur? Sarfu ma'ana Allah ala wa'ami. Yaitu memperjalankan segala nikmat-nikmat yang Allah taala beri untuk buat ibadah ke atas. Itu syukur namanya. Baik maka kegembiraan, sukaria Allah taala beri peluang satu tahun dua kali, yaitu hari puteri dan hari haji. Sampai diharapkan kita berpuasa. Itu saja yang kita boleh bergembira dengan cara yang biasa. Wa'imah pada bulan lain kita banyak bersyukur dengan membuat ta'an, dengan membuat ibadah, dengan membuat khairat kebaikan, dengan menjadikan kita anak istri kita orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Saya dapat berita dari teman saya yang ada di Mekah pada bulan Ramadan ini. Seorang anak membunuh seorang ibu. Itu anak orang Arab Saudi membunuh ibunya seorang Saudi. Karena ibunya mendapati anaknya sudah masuk dalam kumpulan IS. Maka sebelum dia dapat melaporkan kepada pihak berkuasa, maka anak mereka telah membunuh ibu. Ini berlaku di tanah Saudi, hampir di tanah Arab Mekah. Adakah anak-anak kita bersusah mungkin menjadi seperti ini kalau kita tidak isi dan berkata.